Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita sudah 3 minggu nggak melihat kebun kita yang di belakang rumah satunya ini. Ini musangking, ini lebih dari 2 meter ya. Ini musangking juga. Nah, ini ada duri hitam nih. Nah, duri hitam ini nanti harus kita ini karena biar agak lurus nanti. Ini ini duri hitam, ini musangking, di situ duri hitam juga, coy. Tadi di sini ada ini, coy. Ada monyet tadi, ada beberapa ekor monyet, coy. Ada beberapa ekor monyet tadi itu ke sini. Tadi sih di sana di antara beberapa pohon durian di sebelah sana tuh tadi kita tanamin pisang. Jadi pisangnya tadi tuh dirusak sama monyet, coy. Ini kasturi ini belum berbunga ya. Nah, ini si antual batu hayam. Iya. Ini belum ada menunjukkan bunga-bunganya, coy. Kita sih berharap tahun ini sudah mulai ada bunganya ini, coy. Ini antual batu hayam ini kalau dilihat memang dia kayak gini daunnya ya. Kadang ada beberapa yang kurang bagus. Dia enggak tahan sama panas, coy. Lama enggak ditengok. Ya, beginilah kebun mini di belakang rumah saya, coy. Seadanya. Yang penting kalau kita nanti. Nah, itu monyetnya tuh. Nah, banyak banget, coy. Tuh, nah, ada larian kemana? Nah, itu masih ada banyak, coy. Nah, situ tuh. Nah, ini kasturi ya, Mangifera kasturi. Ini ada juga nih kasturi. Ini peninggalan dari nenek kami. Saya nggak tahu nanti ketika duriannya di sini panen, next mungkin beberapa tahun lagi. Semoga saja nanti nggak terlalu banyak dimakan sama ini ya, nggak terlalu banyak dimakan sama monyet atau hama-hama yang lain. Ini kita pagi ini habis ngeliat durian tadi, kita mupuk lengkeng di depan rumah. Nah, ini kebetulan sudah ada yang berkembang, ada yang mulai keluar pentilnya lengkeng, coy. Nah, jadi kita kasih pupuk dulu karena sebagian besar yang lain masih belum mengeluarkan calon buahnya. Kita kasih tadi dengan pupuk yang kandungan kaliumnya lebih tinggi, coy. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.